Oke Lur, selamat jumpa kembali bersama channel Rianar. Saat ini saya sedang di depan kantor pos kembali. Dalam kondisi hujan, saya menggunakan payung. Ini saya ingin lihat kapal mendoannya. Dan ini saya juga nggak pakai mic karena udah terlanjur sampai alun-alun dan sudah hujan. Kalau nggak dilanjut ya sayang, udah dikoper-koper ke. Ya ini perkembangannya. Bapak dan oh ini udah ditutup nih. Udah ditutup jadi aman. Ngaso, Pak. Lah. Ini finishingnya di bawah sudah ya sudah lebih kelihatan untuk jualan, kita nengok di dalamnya ya. Oke. Nah, ini dia counter-counternya sudah ada. Bakmi dan nasi goreng, es campur, bakso dan mie ayam, ketoprak, wayang orang, ronde dan jagung bakar, bubur ayam, es campur, ayam goreng. Nah, oh di sana ada soto juga. Yuk kita lihat. Di sini juga ada tangga naik ke atas, tapi ditutupnya hanya untuk petugas saja. Coba kita lihat yang sisi timur. Ah, mie ayam dan bakso lagi, es campur dan siomay, warkop. Oke, ini ada wastafelnya ya, ada colokan listrik dan sebentar, dan ini semua gratis, nggak bayar. Kapan Pak buka ya? Pertengahan Januari. Oh, tahun baru belum. Nek tahun baru kan rame jadi. Ternun. Jadi pertengahan Januari. Enggak apa, Cik. Warkop, jajaran, warkop lagi. Ya, jadi ini sama semua ya. Ada meja, kursinya sendiri-sendiri mungkin. Jadi ada wastafel langsung ke pembuangan. Sumber airnya sana. Ini stop kontaknya di atas wastafelnya. Kalau yang ini di samping. Enak. Kalau sana di ini di atas wastafelnya, kalau mau buka kompor listrik atau apa, boleh naik nggak ya? Coba mau naik lah. Oh, di kanan. Belum boleh naik. Nah, ini kelihatan dari sisi timur. Sebenarnya saya rencananya mau naikkan drone lagi. Tapi hujan, gerimis. Nanti mau konslet, jadi nggak naikkan. Cukup pakai HP aja lah, lihat dari bawah. Dan yang sebelah utara sana, aduh pegel tangannya. Nah, ganti. Jadi yang sebelah belakang, cek belakang itu kelihatannya nggak dibuat atap atau gimana ya, saya nggak tahu. Jadi kalau pagar-pagarnya sih sudah jadi. Atas belum boleh naik, jadi belum bisa lihat dalamnya ya, karena dikasih palang di tangga naiknya. Jadi ini antara dek depan dan belakang
ada tangga untuk nyambung ya, untuk nyebrang. Cuman saya mau jalan sana kok capek. Udah dari sini aja. Ini ya teman-teman. Ini targetnya pertengahan Januari sudah untuk jualan. Kalau tahun baru belum jadi. Ya. Inilah. Saya zoom coba. Nah, ini yang dek belakang masih seperti itu ya. Bawahnya masih finishing juga, belum selesai. Dan informasinya penjual di sini ini yang semula jualan di sekeliling alun-alun dan semua gratis, nggak dipungut biaya sewa, mungkin restribusi aja ya, restribusi harian barangkali sehari berapa ribu itu. Dan masih banyak pekerja yang sedang merampungkan, lebih banyak di sebelah utara sana ya. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat informasi terkini di hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal berapa? 5 Desember ya, sekitar pukul 10 lebih. Ini dalam kondisi mendung, saya mau nerbangkan drone takut parkir di kantor pos. Kayak kemarin kan lagi enak-enak terbang, tahu-tahu kenceng hujannya. Oke lor, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga yang akan datang bisa naikkan drone pas kondisi terang ya, tidak mendung, tidak hujan. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Ting 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 ting. Salam.